Assalamualaikum. Saya nak berkongsi tentang Royal Q ni. Di sini ada dua punca pendapatan. Anda kena faham ni. Kita beli robot tu, kita ada dua punca pendapatan. Pendapatan pertama adalah dari trading kripto. Kita boleh dapat antara 2% sehingga 5% setiap hari. Ramai yang dah dapat macam ni. Dia punya termasuk diri saya sendiri ya. Dan juga satu lagi adalah kita menjual robot. Kita recommend robot tu kepada orang lain supaya mereka pun boleh dapat untung juga bila mereka guna robot tu buat trading ya. Tak semestinya mereka tahu pasal trading. Macam saya tak pernah buat trading sebelum ni. Tapi dah untung dah. Dekat $20,000 lah. Okey. Jadi setiap ahli yang dah aktifkan robot mereka, dia bayar $100 tu. $20 untuk gas fee tu, mereka dah bermula dengan pangkat V1. Dia ada 6 pangkat dalam Royal Q. V1, V2, V3, 4, 5, hinggalah ke V6. Lagi tinggi pangkat kita, lagi besarlah komisen kita. Kerja yang sama, usaha yang sama, kita dapat lebih bila kita naik pangkat. Anda dapat pendapatan yang lumayan bila anda promosi robot Royal Q ini. Jangan terlepas pandang ini ya. Pendapatan di sini mungkin lebih lumayan dari anda buat trading. Jadi bonus manager antara 30% sehingga 70% dari $100 tu. Jadi kita dapat mengikut pangkat kita. Satu lagi bonus adalah team reward. Anda layak dapat 20% sehingga 60% mengikut pangkat anda. Jadi saya tunjuk sini ya. Ini robot Royal Q. Bonus manager 30% hingga 70%. Mula-mula anda join, anda V1 dah dapat 30%. Naik V2 dapat 40%. V3 50%. Sehinggalah V6 70%. Bermakna setiap kali robot dijual tu, syarikat akan membayar 70% sponsor bonus. Dia pergi mana? Dia pergi kepada orang yang layak. Okay. Jadi ini adalah dari usaha anda. Anda manager, anda dapat. Dan yang best tu adalah dari usaha orang lain. Orang yang anda manager tu, bila mereka manager, anda akan dapat juga kalau pangkat anda lebih tinggi daripada pangkat dia. Okey. Contoh, saya bagi contoh ni, anda manager A. Anda pangkat V3, anda layak 50%, $50. Okey. Jadi bila A ni, bila anda manager A, anda dapat bulat-bulat $50. Jadi tapi bila A pula dia manager B, dia dapat $30. Pasal dia pangkat V1. B pun bila dia mula aktif tu, dia pangkat V1 juga. Tetapi sistem dah peruntukkan 70%. Jadi anda yang 20% anda dapat. Nampak tak? Dari usaha A, A yang manager, tak pasal-pasal anda dapat $20. Itu kalau seorang anda manager. Bayangkan kalau 10 orang anda manager, anda collect toll dari seorang $20. 10 orang tak patah-patah dapat $200. Sebab itulah penting anda kena naik pangkat. Okay, nanti saya tunjuk macam mana nak naik pangkat. Bukan susah pun, senang je. Okay. Jadi inilah saya panggil bonus manager ni lumayan. Bukan saja dari usaha anda, tetapi dari usaha orang yang anda manager. Jadi untuk anda naik pangkat ke V2. Ini saja anda fokus macam mana nak naik pangkat ke V2. Bila anda dah jadi V2, anda tahulah nak jadi V3, V4, V5. Okey, saya nak tunjuk macam mana senangnya nak jadi V2. Okey. Ni anda manager minima 3 orang. Anda nak manager 10 ke 20 tak apa, minima 3 orang. Kita tengok sini ya. Okey, orang pertama anda manager, orang kedua, orang ketiga. Dah manager 3 orang, anda dah dapat satu step lah untuk layak ke V2. Okey. Syarat satu lagi adalah
dalam tim anda, tak kisahlah, bukan tak semesti anda manager, mungkin orang ni manager dia, dia ni manager dia. Jadi jumlah dalam kumpulan anda yang dah beli robot tu adalah 20 orang. Anda dah jadi V2. Senang, V2 ni buat kerja sendiri pun boleh dapat. Ada yang manager 20 orang, dia ada V2 juga. Okey. Jadi kita tak boleh tunggu orang. Kadang-kadang yang kita manager tu seorang, dua orang, tiga orang ataupun lima orang tu, dia orang belum bergerak lagi. Tak apa, kita jangan tunggu orang. Kita buat apa yang kita boleh buat. Aku nak jadi V2, aku manager dulu. Jadi syarat dia ni mudah. Kalau anda nasib baik, anda manager tiga orang je, lepas tu yang tiga tu manager dua, manager lima, manager lapan ke, jumlah jadi 20, anda dah V2. Jadi, setiap orang saya nak anda fokus macam mana nak jadi V2. Faham video ni, macam mana mudah anda nak jadi V2. Selepas anda jadi V2, apa kelebihannya? Anda punya sponsor bonus dah 40% dan extra 10%. Dan anda punya team reward, the matching bonus tu, anda dapat extra 10% lagi, dah 30%. Jadi, orang yang bawah kumpulan anda ni, dia pun nak jadi V2. Bila dia pun manager, anda, dia dapat $30, $10 naik ke anda. Orang ni manager lagi, $10 naik ke anda. Jadi anda boleh override lagi dia punya bonus manager tu. Banyak tu. Okay. Jadi bila nak ini V, nak naik V2 ni, kita buat kerja sendiri pun boleh. Tapi kalau kita leverage atas orang ni, lagi baiklah. Itu ada orang dia macam mana? Dia dah manager 3, lepas tu dia pergi bagi ke orang ni, orang yang dia manager, dia bagi ke orang ni, dia bagi ke orang ni. Boleh juga buat macam tu. Tapi dia pulang balik lah. Dia dapat 30, dia pulang balik 20. Boleh macam tu. Tetapi saya nampak ada kelemahan di sini. Kalau dia tak boleh manager, dia dapat manager 3 orang pun hasil dari upline dia bagi kat dia, dia tak boleh naik V3. Kalau dia naik V3, dia mati. Dia kena manager lagi extra 2 orang lagi. Dah, dia tak boleh. Kalau dia tak boleh manager, macam mana dia nak bantu downline dia ni? Okay, aku manager, aku bagi kau orang ni. Lepas tu, kau pulang balik aku $20. Ada orang buat macam tu, saya tahu. Tapi dalam network marketing, bukan itu cara yang betul. Kita ajar dia macam mana nak mengair ikan. Dia boleh makan ikan tu sampai bila-bila. Kalau kita bagi ikan kat dia macam ni, kita bagi ikan kat dia satu, nak ambil kau. Dia makan sekali habis. Jadi ya, itu ada kelemahannya. Tapi saya tak kata itu cara tak betul. Boleh buat, nak buat macam tu. Tapi cuba bayangkan lah, kalau dia pun tak boleh manager, ada dah bagi 3 orang kat dia. Lepas tu dia kata, 4-5 ni minta lagi. Dia minta lagi, tak apalah, dia bagi kat anda. Dia bagi, dia simpan $10, $30 dia bagi kat anda. Tapi macam mana dia nak hidupkan dia punya pasukan pula? Dia nak duplikasi apa yang terjadi? Padahal dia pun tak boleh manager. Macam mana dia nak offer kat downline dia? Ini saya nampak kelemahan cara tu lah. Lepas tu saya bila dalam bidang networking, saya tak pernah bagi wap kat orang. Kita bagi kat dia, nanti dia tak kata manager. Biar dia belajar manager. Kita ajar dia macam mana nak manager. Lepas tu saya sediakan sistem penajaan tu. Dan kita tengok macam mana nak naik pangkat V3 pula. Ini silapnya. Kita nak naik pangkat V3. Okey, betul. Tengok ni. Anda kena manager sekurang-kurangnya bukan 3. Kena tambah lagi 2. 5 orang. Lepas tu, dalam kumpulan anda, anda kena ada 100 orang. Baru anda V3. Tetapi syarat dia, walaupun anda manager 5, tetapi anda perlukan 3 orang yang berpangkat V2. Barulah anda boleh jadi V3. Ini V3, ini silapnya. Jadi di sini yang kita tengok, kalau kita asyik duk bagi dia manager, penat. Bila nak naik V3 memang penat.
Tapi kalau kita ajar dia macam mana nak belajar, kita bagi anak. Ini online system ni. Kau ambil, kau guna ni. Ini cara dia. Jadi, duplikasi boleh berlaku dalam kumpulan kita. Saya tak cakap cara bagi orang tu salah. Tak, mungkin ada orang buat macam tu, dia berjaya. Tapi saya nampak sini, nak pergi pangkat V3, dia pening. Nak naik pangkat V4 lagi, dia pening. Dia kena tambah lagi dia punya personal manager tu. Tapi dalam ni, dalam plan Royco Robot ni, bila V3 ke atas, kalau anda manager 1,000 orang pun, anda tak boleh naik pangkat V3. Pada apa? Anda kena ada 2. Kena ada kongkongnya 3 V2. Kalau nak naik pangkat V4, anda perlu 3 V3. Jadi ya, lebih baik anda ajar dia orang. Oh, kau nak naik pangkat tak? Nak V2 tak? Ini cara dia nak manager. Ajar dia. Tapi kalau dia tak reti nak ajar tu, suruh dia guna sistem online. Cuba. Dalam hidup ni kita kena cuba. Walaupun kita tak pernah buat cara online, tapi kita boleh mencuba. Kan, inilah plan pemasaran Royal Q. Kita nak naik pangkat, kita kena identify 3 orang yang boleh naik pangkat. Baru kita boleh naik pangkat. Memang bagus sistem cara ni. Tapi janganlah pergi duk bagi orang anak kau ambil ni, kau manager ni, kau pulang balik dia ke aku. Saya rasa susah. Nanti duplikasi takkan berlaku. Dalam saya duk buat network marketing dah bertahun-tahun ni, saya tak pernah bagi ke orang, nah kau ambil ni, kau manager. Kecuali keluarga saya, anak pinak saya, saya buat macam tu. Lupa anak pinak saya, bila saya dah bagi, saya kerah dia orang. Ni papa dah bagi. Kau kena usaha. Ini cara yang paling betul dalam network marketing. Kalau anda nak naik pangkat, jangan fikir pangkat V3, V4, V5, V5. Tak payah. Faham dulu. Macam mana aku nak naik V2. Aku kena manager kurang-kurangnya 3 orang. Lepas tu dalam kumpulan tu ada 20. Okey. Kalau yang aku manager 3 tu pun tak bergerak lagi, aku manager lagi sampai 20 orang. Kita buat kerja, kita hanya boleh buat apa yang dalam kawalan kita. Yang di luar kawalan kita, kita tak boleh buat apa. Kalau dia dah join pun, yang 3 orang ni, dia dah join. Tapi dia tak manager lagi. Itu kita tak boleh buat apa. Itulah saya punya nasihat tentang nak bina rangkaian ni. Jadi kita tengok team reward pula. Iaitu anda layak dapat 20% sehingga 60%. Sebagai V1, 20%. V2 dah 30%. V3, 40%. Seterusnya hinggalah anda naik pangkat sebagai V6, 60%. Jadi anda, contoh anda menajar A, dan A dapat $100 dari trading profit. Contoh A ni, dia buat trading. Dia dapat untung $100. Jadi sistem akan potong 20%, $20. Dia pergi dekat marketing plan $20 tu. Tetapi sebab anda yang manager A, anda dapat 20% dari $20 dia tu. Yang bonus ni hari-hari saya dapat banyak ah. Kalau sikit-sikit pun, kalau dah banyak, jadi banyak juga. Okay. Jadi, dan 20% yang sistem charge pada orang yang anda sponsor tu, dia untung $100. 20% tu dia charge dari mana? Dari gas fee, dari account Royal Q. Okay? Jadi anda layak dapat 20% dari $20 tu. Banyak tu. Okay? Jadi jika anda pangkat V3, anda layak dapat 40%. Nampak? Jadi katalah downline anda yang manager si Polan tu, A. Bila A buat profit, orang yang manager tu akan dapat 20%. Tapi anda pangkat V3, anda boleh dapat lagi extra 20%. Pasal dia 20% je. Lagi 20% dia pergi kepada anda. Nampak? Ini adalah passive income. Berterusan. Sebab tu siapa yang join Royal Q ni, kita nak dia dapat profit dari trading. Bila dia dapat profit, kita pun dapat overriding commission. Betul saya
cuba macam-macam strategi. Strategi orang yang ada modal $100, yang ada $1,000, yang $2,000. Saya akan sharekan strategi saya tu. Saya ni bukan pandai sangat trading. Tapi bila saya dapat hasil macam mana saya buat tu, saya akan berkongsi. Supaya orang-orang yang dalam tim saya, mereka juga boleh dapat untung. Dapat trading profit. Dan bila mereka dapat trading profit, penaja mereka pun dapat hasil juga. Jadi sama-samalah kita bantu ahli kumpulan kita supaya mereka dapat profit dari trading. Jadi cara kita nak marketing royalty ni lah, dia ada dua cara. Satu offline, cara tradisi tu. Satu online. Ya, teruskan buat cara offline tu. Tapi sekarang ni zaman PKP ni, lagi 2 hari nak kena total lockdown. Mana nak boleh keluar rumah pergi jumpa orang. Ni tak pasal-pasal kena tangkap dan kena saman. RM10,000 buang macam tu. Okay. Jadi saya ada kaedah satu online. Saya buat online marketing ni dah 7 tahun lah. Okay. Jadi kalau you nak buat online marketing, anda kena ada sistem. Saya dah ciptakan satu sistem menaja untuk ahli Royal Cube. Jadi yang berminat boleh tengok link di bawah video saya ni. Anda klik, anda tengoklah macam mana sistem menaja tu dapat membantu anda. Kita tak ada pilihan sekarang. Sekarang ni zaman PKP dan sekarang ni dah lockdown. Takkan kita nak duduk diam je. Anda boleh hantar WhatsApp apa semua. Tapi kalau anda tidak ada sistem, tak lengkap. Cara anda approach business tu tak profesional. Bila anda ada sistem, cara anda approach prospek anda, anda nampak sebagai seorang profesional. Senanglah, lagi senanglah nak menaja orang. Anda boleh pergi tengok contoh sistem menaja Royal Q yang saya telah cipta tu. RQ.mudahsangat.com. Anda pergi tengoklah. Anda type tu RQ.mudahsangat.com. Itulah marketing funnel yang saya duk guna dalam Royal Q sejak sebulan yang lalu. Setakat ini saya dah menaja lebih dari 350 orang hanya dari rumah saya melalui sistem itu. Jadi anda boleh pergi tengoklah, saya dah buatkan satu video untuk sistem tu. Kalau anda rasa anda perlukan sistem ni, anda subscribe ya. Okey. Offline pun boleh. Offline ni yang kita kenal, kita bercakap, tak boleh jumpa pun, kita telefon dia apa semua. Tapi saya rasa online ni lagi senang. Kita attract orang kepada apa yang kita ada. Bila dia dah baca, tengok website kita tu, dia berminat, dia mesti contact anda. Saya dah closing beratus-ratus orang melalui online saja. Jadi saya nak bagi perbandingan. Contoh, jika anda hanya mampu trading $100. Katalah ada yang mampu $1,000, ada yang mampu $10,000. Kita tengok yang mampu $100. Okey. Dia dah beli robot $120. Lepas tu dia boleh trading $100 lagi. Itu je kemampuan dia. Okey. Jadi kita buat perbandingan. Kalau untung sehari 1%, bermakna anda dapat dalam $1 lah satu hari. Tapi itu pun dah bagus. Banyak orang tak faham ni. $1 bila modal $100 dah bagus. Kalau setiap hari anda dapat 1%, anda bayangkanlah 30 hari anda dah dapat 30%. Iaitu $30. Modal 100 dapat untung $30. Banyak tu. Dalam dunia kripto, kalau anda dapat pulangan 10% pun dia kira dah banyak dah. Tapi ingatlah, pulangan 10% tu itu termasuk modal anda. Dan juga risiko dia tinggi. Orang pegang duit kita. Tapi dalam Royal Q ni, kita kawal duit kita sendiri di akaun Binance. Robot tu tak boleh sentuh langsung duit kita. Dia hanya boleh buat trading je. Dia nak pergi curi pun tak boleh. Kan? Kita yang kawal duit kita sendiri. Jadi, nampak perbezaan? Ini risiko dia rendah. Jadi, 1% setiap hari itu adalah untung bersih. Modal anda tetap ada dalam Binance tu. Yang untung tu, untung bersih. Nampak? Jadi, walaupun 1% sehari, lumayan dah. Ada orang tanya saya, Sifu, saya modal 100 tapi saya dapat ciput ya $1. Yalah, memanglah kalau kita ikut percentage. Robot ni hanya akan closing bila 1.3% ke atas.
kadang dia keluar 2%, kadang 4%. Saya pernah dapat sampai 9% baru robot tu close. Ha. Kan, ni saya bagi contoh je lah, rendah sekali contoh. Ha. Mungkin dapat 2% kan. Jadi, kalau kita banding dengan kita fokus kepada menaja orang, menjual robot tu. Anda menaja seorang saja, anda dah dapat $30. Bayangkan, ha? Anda modal, anda mampu $1, anda dapat satu closing $1. Kalau satu hari dua closing dapat $2. Kata lima closing $5. Ha. Tapi di sini anda menaja seorang aja, anda dapat $30. Nampak tak perbezaan dia? Banyak ni. Ha. Betul saya kata, kita promosi ROIQ ni lagi lumayan pada kita buat trading. Ha. Kita bayar sekali je $1. Kita beli robot tu sekali, kita boleh jual robot tu berkali-kali tanpa had. Nak jual 1,000 robot pun jual lah. Nak jual 10,000 robot pun jual lah. Ha, okay? Jadi ya sini ya. Seorang $30. Kalau anda menaja 10 orang dalam sebulan, dah $300. Nampak tak? Banyak tak kalau kita banding dengan anda trading $1. Anda trading $100. Ha. Tu jadi saya kata, ini lagi lumayan. Tetapi buatlah dua-dua. Trading pun kita buat. Tak apalah aku dapat sebulan katalah 10%, 20% pun aku dah happy lah. Tapi janganlah duduk diam. Bila robot tu duduk jalan, kita tak boleh buat apa dah. Biarlah dia buat kerja dia. Kita buat kerja kita. Kerja kita apa? Promosikan ROIQ robot ni. Ha. Okay? Jadi, anda bila anda promosi ni, anda bukan setakat dapat bonus manager. Anda juga dapat team reward lagi. Ha. Bayangkan, kalau anda naik pangkat, bonus penaja anda lagi naik. Ha. Kan? Inilah. Di sini yang kita tengok, dia punya marketing plan. Ha. Bila anda menaja orang, dah bina kumpulan, orang lain menaja orang lain pula, anda akan dapat overriding dari apa sahaja profit yang mereka buat. Tak semestinya anda menaja orang tu. Kalau anda menaja A, A menaja B, B menaja C, C dapat profit dari trading pun anda dapat override juga. Anda nampak tak? Ha. Okay. Jadi anda tengoklah marketing plan eh. Saya akan post dalam grup. Ha. Senang aja marketing plan. Ini bonus menaja, ini ikut pangkat. Ha. Ini matching bonus, ikut pangkat. Straightforward dia punya marketing plan. Ha. Kita dah ada bukti ya, seorang pelajar yang umur baru 19 tahun. Dia hanya bermodalkan $100. Dia dah collect lebih RM100,000 duit Malaysia. Dia nak trading, dia tak ada duit. Ha. Jadi, dia guna dia punya tenaga dia. Dia buatlah promotion. Ha. Bila dia ada untung macam tu, boleh tak dia buat trading? Ha. Anda pun approach macam tu. Aku nak trading $1,000. Tapi aku tak mampulah. Ha. Tak apalah. Promotkan robot ni dapat untung. Dapat untung dari menaja dan bina kumpulan ni, anda guna duit tu, anda buat trading pula. Ha, lama-lama anda boleh buat trading sampai $10,000. Anda bayangkan. Ha? Ha. Jadi saya, anda pergilah tengok kalau anda nak gunakan online sistem tu, memang terbukti dah ramai yang dah guna sistem tu, dia menaja orang-orang yang dia tak kenal langsung. Saya dah buat satu grup WhatsApp untuk orang yang memiliki sistem tu. Setakat ni saya bantu anda. Anda subscribe sistem tu $30 sebulan. Lepas tu anda contact saya. Saya akan set upkan funnel anda. Landing page anda. Dia punya sales page. Dia punya autoresponder. Semua dah complete. Semua atas nama anda. Gambar anda semua ada situ. Anda punya apa? Phone number semua ada situ. Ha. Ya, bayangkan sistem tu $30 je sebulan. Kalau dalam sebulan anda menaja kata 5 orang. Dah balik modal lah. Seorang anda menaja $30. Dah balik modal dah. Lebih tu anda dah untung-untung. Ha, okay? Saya nak anda positif macam ni. Ya. Dua punca pendapatan dalam ROIQ. Satu trading. Satu kalau aku recommend robot ni pada orang lain. Okay. Assalamualaikum.